قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, yakni Al-Quran, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini, kalau kami menghendaki niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Ucapan ini telah dikatakan oleh Nadir bin Harits, karena ia sering berkunjung ke negeri Hairah untuk tujuan berniaga. Di sana ia membeli buku-buku tentang sejarah orang-orang Ajam, kemudian ia menceritakannya kepada penduduk kota Mekah. Tiada lain, tak lain, hal ini, yakni Al-Quran, hanyalah dongeng-dongengan, cerita-cerita bohong orang-orang dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al-malaikati murdifin. Wa ma ja'alahu Dan Allah tidak menjadikannya, bala bantuan tersebut, melainkan sebagian berita gembira dan agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء وينزل عليكم من السماء Ingatlah, ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penenteram, untuk menenteramkan hatimu dari rasa takut yang menimpa dirimu, daripadanya, Allah yang Maha Tinggi, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dari hadas dan jinabah itu, dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan setan. Godaan setan dari dirimu yang mengatakan bahwasanya jika kamu berada dalam jalan kebenaran, niscaya kamu tidak akan kehausan lagi berhadas sedang kaum musyrikin berada dekat air, dan untuk menguatkan, mengokohkan, hatimu, dalam keyakinan dan kesabaran, dan memperteguh dengannya telapak kakimu, agar telapak kakimu berdiri tegar di padang pasir. Zalika bi'annahum syaqqullaha wa rasulahu, wa man yushaqqillaha wa rasulahu. ذلكم فذوقوه.
Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, yang diperbantukan kepada kaum muslimin, sesungguhnya aku, bahwasanya aku, bersama kamu, memberikan pertolongan dan bantuan, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman, dengan memberikan pertolongan kepada mereka dan mengabarkan berita gembira. Kelak aku akan timpakan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, ketakutan yang sangat, maka penggallah leher mereka, kepala mereka, dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka, ujung-ujung jari tangan dan kaki. Dikatakan bahwa dalam perang itu jika seseorang muslim hendak memukul kepala si kafir, tiba-tiba kepala itu sudah jatuh menggelinding sendiri sebelum pedangnya sampai kepadanya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melempar mereka dengan segenggam batu kerikil, maka tidak ada seorang musyrik pun yang luput matanya dari lemparan batu kerikil itu, akhirnya mereka kalah. Yang demikian itu, azab yang menimpa mereka itu, adalah karena sesungguhnya mereka menentang, melawan, Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya Allah amat keras siksaannya, terhadapnya. Itulah, hukuman yang ditimpakan atasmu, maka rasakanlah hukuman itu, hai orang-orang kafir, sebagai hukuman di dunia, sesungguhnya bagi orang-orang yang kafir itu, kelak di hari kemudian, azab neraka. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, mereka menghimpun kekuatan dalam jumlah yang banyak sehingga mereka kelihatan seakan-akan merayap maju, maka janganlah kamu membelakangi mereka, dalam keadaan lari karena kalah. Barang siapa yang membelakangi mereka di waktu itu, ketika berhadapan dengan mereka di medan peperangan, dalam keadaan mundur kecuali berbelok, mengelak, untuk siasat perang, dengan cara berpura-pura lari tetapi untuk tujuan menyerang, atau menggabungkan diri, menyatu, dengan pasukan yang lain, dengan pasukan kaum muslimin lainnya meminta tolong kepada mereka, maka sesungguhnya orang itu kembali, pulang, dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka Jahanam. Dan amat buruklah tempat kembalinya, sejelek-jelek tempat kembali ialah neraka Jahanam.
Keadaan ini khusus jika orang-orang kafir tidak makin bertambah lemah. Inna syarrad dawabbi 'indallahi as-summul bukmul ladzina la ya'qilun wa law 'alimallahu fihim khairan la asma'uhum wa law asma'uhum latawallaw wa hum Maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, di Badar dengan kekuatanmu, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka, dengan melalui pertolongannya yang Dia limpahkan kepada kalian, dan bukan kamu yang melempar mata kaum musyrikin. Hai Muhammad, ketika kamu melempar dengan batu kerikil. Sebab sekali lempar dengan segenggam batu kerikil yang dilakukan oleh manusia tidak akan dapat memenuhi mata bala tentara yang begitu banyaknya, tetapi Allah lah yang melempar dengan cara mengenakan lemparan itu kepada mereka. Hal ini sengaja Dia lakukan guna mengalahkan orang-orang kafir, dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan, yakni anugerah, yang baik, yang dimaksud adalah ganimah, harta rampasan perang. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar perkataan mereka, lagi Maha Mengetahui tentang keadaan mereka. تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu sekalian kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kalian berpaling, memalingkan diri daripadanya dengan cara menentang perintah-Nya, sedang kalian mendengar Al-Quran dan nasihat-nasihat-Nya. Dan janganlah kalian menjadi sebagai orang-orang yang berkata, "Kami mendengar," padahal mereka tidak mendengarkan secara sadar dan penuh dengan pengertian. Mereka adalah orang-orang munafik dan kaum musyrikin. Sesungguhnya binatang, makhluk-makhluk yang seburuk-buruknya di sisi Allah ialah orang-orang yang tuli, tidak mau mendengarkan perkara yang hak, dan bisu, tidak mengucapkan perkara yang hak, yang tidak mengerti apapun tentang perkara yang hak. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan
يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو إذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا Kalau sekiranya Allah mengetahui kebaikan pada mereka, bakat yang baik di dalam mendengarkan perkara yang hak, tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar dengan pendengaran yang disertai pemahaman. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar sebagai perumpamaan, karena Allah telah mengetahui bahwa tidak ada kebaikan dalam diri mereka, niscaya mereka pasti berpaling juga dari perkara yang hak itu. Sedangkan mereka memalingkan diri dari menerima perkara hak yang mereka dengar itu karena keras hati dan ingkar. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul dengan taat. Apabila Rasul menyeru kamu pada suatu yang memberi kehidupan kepada kalian, berupa perkara agama, sebab perkara agama merupakan penyebab bagi kehidupan yang kekal, dan ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya Allah menghalangi antara manusia dan hatinya. Maka ia tidak dapat beriman atau kafir melainkan berdasarkan kehendak Allah, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan, Allah akan membalas semua amal perbuatan kalian. Wa idh qala Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min 'indika famtir 'alaina hijaratan min as-sama. Dan peliharalah diri kalian daripada siksaan. Jika siksaan menimpa kalian, ia tidak khusus menimpa orang-orang yang lalim saja di antara kalian, bahkan siksaan itu merata kepada mereka dan selain mereka. Dan cara untuk memelihara diri supaya jangan tertimpa siksaan ialah membenci penyebabnya, yaitu perkara mungkar. Dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya terhadap orang-orang yang melanggar perintah dan larangannya.